pecinta sawit Indonesia dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang unsur hara yang terdapat pada jangkos, yaitu unsur kedua, yaitu kalium. Fungsi kalium bagi tanaman. 1. Mengedarkan karbohidrat dalam tanaman. 2. Mempercepat metabolisme unsur-unsur nitrogen pada tanaman tersebut. 3. Mencegah bunga dan buah tidak mudah rontok ataupun gugur. 4. Sebagai antipatok insek. 5. Membantu penyerapan air dari unsur hara dari dalam tanah oleh tanaman. 6. Membantu pembentukan pati dan protein. 7. Pembukaan stomata, yaitu mengatur pernapasan dan penguapan pada daun tanaman. 8. Proses fisiologi dalam tanaman. 9. Proses metabolisme dalam sel. 10. Mempertinggi daya tahan terhadap kekeringan dan mempermudah pengembangan akar pada tanaman. 11. Membantu mekanisme pengaturan osmotik. 12. Mengeraskan bagian kayu pada tanaman. Dan 13. Meningkatkan kualitas buah, buah lebih bening. 14. Meningkatkan daya tahan terhadap berbagai macam penyakit. Dan 15. Meningkatkan membran pada tanaman.